Kemudian masuk pertanyaan keempat, menikahi wanita yang hamil di luar nikah, apakah sah? Perempuan hamil di luar nikah itu berbeda dengan perempuan hamil dalam masa iddah. Ini yang e, seringkali membuat pusing para e, ustadz ya. Jadi, hamil di luar nikah dengan hamil di masa iddah itu enggak sama atau hamil ditinggal mati gitu ya suaminya. Ditinggal mati suaminya gitu. Maka ini enggak sama hukumnya gitu ya. Untuk mereka yang hamil dalam masa iddah atau ditinggal mati suaminya pernikahan mereka kalau datang laki-laki lain sebelum habis masa iddahnya pernikahannya tidak sah. Nah mereka boleh menikah lagi kapan? Setelah melahirkan atau habis masa nifasnya kira-kira demikian. Sedangkan perempuan yang hamil di luar nikah maksudnya wanita-wanita yang hamil karena zina ya itu kata yang tepat untuk menggambarkannya. Tidak memiliki masa iddah. karena masa idah itu hanya dimiliki oleh mereka yang menikah secara sah secara syariat. Jadi pernikahan perempuan hamil di luar nikah tetap sah ya sebagaimana diterangkan dalam kitab kutuhul apa dalam kitabnya Imam An Nawawi an Nawawi Al Bantani ya beliau e, mengatakan bahwasanya kalau seorang pria menikahi perempuan yang hamil karena zina maka akad nikahnya secara kot'i itu sah. Menurut pendapat yang lebih sohih dari jumhur syafi'iyah. Begitu juga diikuti oleh pendapat para ulama yang lainnya. Ia juga tetap boleh apa namanya berhubungan dengan istrinya selama masa kehamilan. Kalau sudah terjadi akad di antara keduanya. Ini jawaban dari para ulama terkait apabila seseorang menikahi ya seorang laki-laki menikahi wanita yang hamil di luar nikah apakah sah ternyata jawaban dari para ulama yaitu tetap sah wallahu alam bishawab